Nanti kan bisa di-cut. Iya. Langsung aja duluan sendiri. Aduh. Kasihan Bang Ujang ya. Iya. Bang Joker. Kena gangguan terus Bang Joker, kasihan. Iya nih, kena gangguan mulu nih kamera. Kamera kena gangguan, kita di dalam hutan, ngecas udah enggak, segala udah enggak. Baterai udah mau sekarat. Untung saya bawa power bank loh. Iya. Kebenarannya bawa power bank. Iya, betul. Kalau enggak bawa power bank, aduh. Kayak Bang Joker deh. Semuanya. Aduh, kenapa? Boros. Untung bawa power bank. Iya. Kalau power bank parah. Ini kita suruh si itu. Apa tuh? Bakar ngambil apa namanya? Tas ya. Cepat. Tadi kita bakar-bakar ya. Iya, tempat kita bakar-bakar tadi. Bakar ayam hutan ini enggak dapat. Iya. Cuma apinya doang yang ada. Apinya doang yang ada. Iya. Lagian api yang dibesarin, ayam hutannya belum dapat, api yang digedein. Mm-hmm. Coba kalau dapat ya. Mm-hmm. Bakar sih ngambilnya kayak ngambil apa gitu, kayak bikin es aja, jalannya cimplang-cimplang. Ya ayam hutan lebih kenceng. Tapi Bang, kenapa? Yang serba merah itu saya serba bingung loh. Itu apa pasukan orang yang apa namanya, yang mengikuti atau pengikut aliran sesat, atau pendekar atau manusia biasa? Itu kayaknya itu sesat. Sesat ya. Kalau di feeling aku itu kayaknya itu pengaruh. Dari pengaruh jahat-jahat. Wut! Itu aneh kalau ngomongin si merah. Pasti. Pasti ya? Iya. Ini telinganya kayak punya ladar kali ya? Langsung nyambung. Aneh. Nyambung terus. Woi. Wah. Ini Bang, kayaknya ini benar-benar Bang. Ini kita diikutin atau gimana deh? Jangan-jangan kita Bang ini masuk ke wilayahnya mereka Bang. Markas ini ada tanda-tanda kehidupan loh Bang. Ada tanda-tanda kehidupan loh. Ya, pasti nggak ada tanda-tanda kehidupan seperti ini. Enggak, jangan-jangan ini tempatnya, sarangnya dia, bukan? Harus kita kejebak Bang. Nggak tahu juga sih. Enak sih enak kita bersih begini, maksudnya nggak kayak kemarin, tapi ini kita masuk perangkap enggak ya? Waduh, woi, halo. Ini teman-teman, kita sudah di tempat yang bersih, enggak di hutan lagi. Alhamdulillah kita udah ketemu yang tempat yang nyaman ya, daripada di hutan seperti siang tadi ya kan. Tapi Bang, ini apa? Saya merasakan sesuatu loh Bang. Apa? Ada suara-suara dan ada. Iya, dari tadi. Hei, woi. Hei. Ayo, kita ke sana. Ayo. Tunggu. Saya dong. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apakah ada tanda kehidupan atau ada tempat pendudukannya? Ini adalah ini saya gini Bang, yang saya curiganya. Ini ada tanda-tanda kehidupan. Ini kita jangan-jangan ini kita jebakan, ini markasnya mereka. Nah, mungkin bisa jadi seperti itu. Jadi dia berpura-pura atau dia enggak taunya dia ini di tempat dia tinggal di tempat begini. Iya. Jadi kan enggak
nggak kelihatan sama orang dia itu gimana, jadi kayak semacam petani atau gimana. Nah betul. Iya yeah, iya. Yeah. Karena ini kan buah kopi soalnya. Ini ketemu kopi kita kan. Op, lagi pasuran. Ayo, opi. Kiri jalan. Bang, hati-hati bang. Hati-hati bang. Kiri jalan bang. Woi. Wah, bang. Jangan terlalu jauh sih. Jauh-jauh bang. Sudah, jangan berpisah dulu ya. Jangan berpisah kayak siang malam-malam itu. Ini bahaya. Ini kali kita sudah di tempat yang benar-benar yang artistiknya mungkin kita ini adalah tuh. Mudah-mudahan ini adalah petunjuk ya teman-teman ya, saudara-saudaraku. Ya, bak yang santang. Karena ini tempatnya sangat berbeda banget. Ini benar-benar seperti ada penghidupan di sini. Seperti... Woi! Makun-kun atau apa? Ada. Oke, satu ada lagi. Ada, saya lihat ya. Ada tuh. Ada enggak? Ada. Ada. Serius? Hah? Ada. Ayo. Itu kemarin lagi itu. Tenaga kita lagi bang, udah seperti biasa bang, kita dibawa begini, kita dibawa lari terus sama dia. Ini dia itu maunya apa sih? Kalau mau lari-larian jangan di sini, ayo di lapangan yuk. Iya jengkel juga. Lapang bola ya? Lapang bola, tenaga kita habis bang dari kemarin dikuras begini terus. Pas tenaga habis baru diserang. Iya. Woi merah. Apa merah semua? Orang yang serba merah itu emang licik bang. Pengecut nih ya. Pengecut. Serba merah. Betul. Tapi ini malam ini jujur aku dengar seperti ada musik loh. Kamu salah biasa tau dengar nggak? Ini suara ada musik, ada gembelan gitu loh, gembelan. Nah, kemarin abang yang ngedenger, sekarang yang ngedenger, dulu nih. Tuh. Iya. Ada yang denger gak komen? Bakar iya katanya. Bakar iya? Iya. Itu si Ujang iya. Denger gak? Iya. Nah, denger semua kan? Ayo loh. Tapi sayup banget, iya. Gembelan itu masih jauh kayaknya, yuk. Bentar, ya? Ada gembelan. Kayak suara memanggil itu bang. Gembelan itu. Gembelan memanggil itu. Jadi saya ini kayak, ini belum ini, maaf. Iya, coba dulu. Ayo, hati. Hati-hati Raden. Ini pengennya apa sih si merah? Nggak tahu. Woi! Asbang lah. Ini kita kena jebakan bang. Iya. Ini kita kena jebakan. Kena jebakan mereka di sini. Soalnya kita kemarin kena masuk begini, ini ada benar-benar jelas. Oh, ini kehidupan tapi jalan-jalan bang. Ini berlumut. Betul. Ini berjalan kan? Iya, tapi berlumut. Iya. Berlumut. Wah, ini jebakan. Ini semacam kayak tempat apa kek? Ini jangan dipakai bang. Ini hidup ini jelas ini. Ada kayak saya merasakan ada sesuatu yang aneh benar ini.
Ya dibanding dengan tadi malam, walaupun di hutan, saya tenangan tadi di hutan. Di hutan ya, daripada di sini ya. Daripada di sini walaupun ini kebun. Beda loh, Bang. Aura pagernya itu goibnya beda. Betul. Woi. Dari tadi siang kalian ya kayak gini. Kalau kalian punya nyali, ayo datang ke sini. Saya cuma pengen tanya di mana teman saya aja. Di Jabal. Nah. Saya dengar ada seperti acara loh. Wah, malam juga inget gak lagi saya ngedengar ada musik mendeketin semakin parah, lebih kita agak mundur dikit. Ya maju gak coba. Woi, bodo amat. Mau lempar-lempar kok berani datang sini lu. Lepas saya bikin nanti bikin ini kalau dapat. Api unggunya gede kita bakar aja sekalian. Betul. Ya. Kita pengen bikin sate aja ya, Bang ya. Betul. Bikin sate. Sini kalau berani. Ayolah muncullah. Muncul sini ayo. Muncul. Kita pancing mereka di depan. Kita pancing mereka. Ya, kita pancing supaya dia mendekat. Kita lihat. Kapur aja. Ah, tidur ini ya, duduk dulu Bang ah. Capek. Lemas lah. Iya. Aduh. Allah lapar. Kita dari kemarin cuma begini, begitu, begini, begini. Bang, dengar. Dengar gak Bang? Ya kalau dapat pengen kita bakarin. Bakar bebek ayam, bebek ayam. Serba merah. Wah, dasar lu. Anak buahnya Bakunkun. Sini kalau berani, ayo. Anak buahnya Bakunkun lu ya. Muncul sini. Jangan cuma nanya lari-lari. Ayo. Iji bakan lu. Bakan apa? Iya. Sini lah, sini, sini. Ayolah. Hei. Sini. Buruan. Apa mau kalian sebenarnya? Ayo. Gini aja. Apa yang mau kalian kita turutin. Yang penting kita cara baik-baik malam ini. Karena udah 2 hari 2 malam kita di hutan ini. Ayo. Satu hari masih malam ya kita udah 2 malam sekarang. Iya betul. Ayo maju sini. Bang, ini kita pancing Bang ah. Pancing dulu ya. Pancing kita Bang. Kita mundur pancing dulu. Kita kira-kira di belakang Abang ya. Kita kira-kira bareng. Kita kemudian keluar ya Bang. Pas jangan jauh-jauh kita sama Bang Joker. Yang suka dilari. Ayo Bang Joker mah. Hati-hati ya. Enak, iya, bahaya ya. Sini. Tapi kan begini ya, iya. Beda auranya. Auranya lain. Lain. Bah, auranya lain, Bah. Nah, ini saya yakin saya ada curiga ini. Nakas dia, Bah. Saya juga dari tadi kayak gitu mikir, makanya saya tuh cuma nanya diam, dengerin kemana langkah mereka lari ini. Di tempat. Sembunyian dia nih. Takutnya ada jebakan. Iya. Ranjau. Kita ke belah kiri ada yang gang. Ke belah kanan ada yang lagi. Kalau kita diam begini. Tuh. Banyak kan? Ini kayaknya kita masuk perangkap, Bang. Teman-teman, saya sama Bang Joker bisa-bisa masuk perangkat ini. Iya. Cuma nanya dengerin kemana arah kakinya mereka.
pancing dulu apa saya mancingnya. Oke, siap. Ayo, hati-hati. Hati-hati, Raden. Hati-hati, Om. Apa itu? Awas, awas, yang setan, awas. Yo, hei, Allah, Allah. Hati-hati bang, hati Raden. Oh ini kalian, terpancing dengan kalian. Ayo, maju kalian. Maju kalian. Hati-hati Raden. Ayo kita santang. Ayo, kejar-kejar. Waduh kau. Tolong joker. Aduh. Astagfirullah. Ayo kejar. Kejar. Jadi. Kejar bang. Ayo ke santang. Kejar. Kemana? Ayo, terus. Kemana mereka? Cepat kejar. Astagfirullah. Allah. Allah Akbar. Ayo. Pertanian bang ya, aduh. Bener kan? Saya curiga loh bang. Nah, lihat. Iya. Di mana ini? Banget mereka kaburnya. Kemana mereka? Datang. Ayo. Iya. Rawa-rawa. Rawa-rawa bang. Wah bang. Kalau udah rawa gini bang, ini jelas, ini kita masuk perangkap bang. Kita dari hutan, iya. Dipancing, diseret, biar kita nyampe ke tempat ini. Betul. Iya, hati-hati, sedikit perangkap. Yang jelas. Ini apa ini? Ayo kita ke sana. Aduh, hati-hati. Danau. Iya. Mana mereka waktu ini? Seberang sana apa? Wah. Danau. Ada danau. Iya kan? Aduh. Gila kan? Danau bang. Ini iya. Jelas kita dipancing bang. Kayaknya kita dipancing. Ini jelas saya yakin ini apa namanya sarangnya dia bang. Betul. Kita dari hutan dari kemarin malam kemarin kesini diseret terus kayak semacam kita digiring kesini loh. Iya digiringin terus loh sama dia sampai kita ketemu tempat seperti orang petani gitu ya bang. Apa? Tapi serangan dia kuat loh, lumayan loh. Iya bang. Lumayan, betul. Luar biasa. Bukan sembarangan loh. Bukan sembarangan kayaknya. Pasti mereka menuntut ilmunya sangat tekun itu bang. Saya ini udah ngerasa getaran, udah getaran aliran sesat bang. Iya. Betul. Ya udah gini aja. Ini kan sepertinya ada jalan ya. Berarti kita telusuri dulu. Kita telusurin dulu sepanjang ini. Tadi kita kehilangan jejak. Iya. Pas di. Tapi dia kan arahnya ke sini, nggak mungkin loh bang. Enggak ada jalan lagi ke sini.
kalau kita kejar ke sini harusnya ini dia kelihatan nyebur terjun, kan ngejebur. Ini mentok loh, langsung hilang. Kemana kita carinya lagi? Mereka cepat banget hilang, kehilangan jejak lagi kita. Ini buntu loh, air loh. Kalau iya, misalkan di semak-semak tak boleh ada yang ngumpet. Kalau ini ya udah, kita gini aja, 50-50. Kita kan di atas ini kan, menusur air, mana sebelah hutan, sebelah air, ya kan? Mungkin kita bisa dapat jalur yang lebih bagus ataukah petunjuk yang lebih bagus gitu. Kata kalau kita di dalam hutan aja terus, kita nggak tahu arahnya kemana. Sama seperti ini juga kita nggak tahu arahnya, tapi ini sudah ada jalur air kan? Bang, sokosok ngedenger kayak ada suara aneh loh, ada musik gamelan. Tadi iya saya dengar, sekarang enggak. Enggak ada. Kok sekarang saya dengar? Woi. Ada suara. Kok kayak seperti orang ini loh. Seperti gerandong. Woi. Suara apa itu? Stop aja.